Perkenalkan, nama saya Fadila Savana Zahra dari kelas 9C. Jabatan saya di sini sebagai Ketua OSIS SMP Negeri 5 Purwakarta. Alhamdulillah, kami mendapat kesempatan untuk vaksin. Rasanya setelah vaksin tenang, lebih tenang. Karena kami ingin cepat-cepat tatap muka. Karena salah satu syarat untuk tatap muka, sekolah tatap muka, yaitu dengan cara divaksin. Terima kasih kepada Bapak Ibu Guru serta suster-suster yang sudah membantu melakukan kegiatan vaksin ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah SMP Negeri 5 Purwakarta. Sekarang lagi siswanya lagi divaksin COVID-19. Dan mudah-mudahan anak-anak pada sehat semuanya. Kemudian juga nanti di vaksin yang kedua bisa mengikutinya dalam keadaan sehat walafiat. Dan mudah-mudahan dari vaksin ini anak selanjutnya bisa imunnya baik, sangat baik dan tidak serang dengan COVID-19 untuk selanjutnya. Dan mudah-mudahan dengan vaksinasi sekarang ya dapat disusul dengan vaksinasi berikutnya. Karena untuk sekarang itu belum semua siswa dapat divaksin. Hanya baru 1/3-nya divaksin. Dan mudah-mudahan dengan vaksinasi ini siswa bisa belajar tatap muka kembali seperti biasa ya, untuk ya menuju penormalan belajar sebagaimana biasanya. Demikian barangkali yang perlu saya sampaikan pada kesempatan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita sedang melaksanakan vaksinasi COVID-19 di SMPN 5 Purwakarta. Ini merupakan salah satu ikhtiar kita, ikhtiar pemerintah, ikhtiar pemerintah Kabupaten Purwakarta dan Dinas Pendidikan untuk memutus penyebaran mata rantai COVID-19 di Kabupaten Purwakarta dan untuk mempersiapkan atau mempercepat pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas di Kabupaten Purwakarta. Anak-anak kita tentunya sudah sangat kangen dengan teman-temannya, sangat kangen dengan gurunya, sangat kangen dengan pembelajaran di sekolahnya. Semoga dengan vaksinasi ini anak-anak kita menjadi sehat, Indonesia kuat, dan Purwakarta istimewa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyebaran COVID-19 telah benar-benar memperlambat perekonomian dunia, termasuk perekonomian di negara kita Indonesia. 186 negara telah terpapar virus corona. Pemerintah terus bekerja keras untuk mengantisipasi hal ini, untuk mempertahankan daya beli masyarakat, untuk mengurangi risiko PHK, dan mempertahankan produktivitas ekonomi, produktivitas masyarakat di seluruh wilayah tanah air Indonesia. Mereka telah datang dengan tampang yang garang, bagai tentara perang, memburu dan mengancam, tak kenal yang disayang, siapapun diserang, langit tak lagi biru, tampang buram kelabu. Kami takkan lari, mari perangi bersama kami. Dan ingat,
saling menular. Pakai maskermu, cuci tanganmu, please jaga jarak, jangan kau gunakan ego. Telah benar-benar memperlambat perekonomian dunia, termasuk perekonomian di negara kita Indonesia. 186 negara telah terpapar virus corona. Pemerintah terus bekerja keras untuk mengantisipasi hal ini, untuk memperlambatkan di masyarakat, untuk dan mengurangi risiko PHK, dan mempertahankan produktivitas ekonomi, produktivitas masyarakat di seluruh wilayah tanah air Indonesia. Safira Natasha Junior. Negara telah terpapar virus corona. Pemerintah
terus bekerja keras untuk mengantisipasi hal ini, untuk mempertahankan daya beli masyarakat, untuk mengurangi risiko PHK, dan mempertahankan produktivitas ekonomi, produktivitas masyarakat di seluruh wilayah tanah air Indonesia. Mereka telah datang dengan tampang yang garang, bagai tentara perang, memburu dan mengancam. Tak kenal yang disayang, siapapun diserang. Langit tak lagi biru, tampang buram kelabu. Jangan bikin gerobolan, karena virus ini mudah sekali menular. Pakai maskermu, cuci tanganmu, please jaga jarak, jangan kau